Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illah ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wila hadratin qudbi jamil maqam maghazil a'zam sultanil awliya'il arifin Sayyidi Asyikh Abil Hasan Ali Asadili Al-Hasan Usuli wa Furuhi wila hadratin syekhina wa murashidina wa murabbi rohina al-alim al-alamah Abu Muhammad Bahabuddin Muhammad Lutfi bin Ali bin Nashim bin Yahya wa syekhi al-Qutub Asad Abdul Malik bin Lasmi Yahya Syai'ul lillahi lahum al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamana bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi dhulam amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin. Yang saya hormati pengurus cabang mahasiswa Ahli Tarekoh Al-Mu'tabaroh Anahdiyah beserta personal ya kepengurusannya, Sahibil Bait yang kita doakan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat yang berbahagia dan semoga selalu dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa bermujalasah bersilaturahim dalam rangka pengajian rutin yang diselenggarakan oleh pengurus cabang Matan, yang mudah-mudahan aktivitas kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mari kita haturkan kehadirat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, istri-istrinya, dan insya Allah lumember kepada kita semua. Para sahabat yang berbahagia, salah satu hal yang penting di dalam berkorban dan yang sering menjadi problem adalah soal pendistribusian daging korban. Dan yang sering pula kita timbul pertanyaan adalah sebenarnya al-mudhi, orang yang berkorban itu
berapa jatahnya dari jumlah daging yang dikorbankan, yang sering dan sudah umum adalah sepertiga ya. Padahal dalam fikih tidak ada ketentuan harus sepertiga, itu tidak ada. Kalaupun sekarang lazim sepertiga, itu dikiaskan pada wasiat ya. Seseorang berwasiat tentang harta benda untuk diberikan kepada seorang, itu tidak boleh melebihi sepertiga. Kemudian sampai sekarang korban di mana-mana yang korban mendapatkan sepertiga. Itu hitungan mudahnya, wis sing gampang sepertiga wis saya. Sebenarnya tidak ada ketentuan khusus. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk, fakulu minha, fakulu minha. Perintahnya pada al-mudhi, fakulu, makanlah minha saking al-budna, unta. Kalau melihat ayat sebelumnya itu unta. Wa'at imul qani'a, berikanlah makanan ya, maksudnya yang dari daging itu, al-qani'a, untuk orang yang sudah merasa cukup. Artinya distribusi daging korban itu boleh untuk orang kaya yang miskin, dan juga boleh untuk orang yang miskin. Al-qani itu simis, cukup, merasa cukup. Wal muqtarra, nah ini orang yang miskin. Jadi mudhi, orang yang berkorban, memang ada perintah untuk mengambil, memakan. Kemudian setelah itu silakan dibagikan untuk orang yang kaya maupun orang yang miskin. Ini yang pertama. Itu petunjuknya seperti itu, tidak ada persentase seperti kan, tidak ada. Kemudian di kitab Fathul Mu'in itu dijelaskan, wayajibu at-tasadduqu. Ini saya bingung, korbannya saja sunnah tapi wayajibu at-tasadduqu, wajib untuk menyedekahkan. Mungkin yang lebih tepat ya, ini sih menurut angan-angan saya ya, yambaghi ya, yang bagi an yatasattuq. Jadi siyogianya menyedekahkan, walau ala fakirin wahidin, senajana cuma untuk satu orang fakir. Katakanlah di Arjo Sari Lor, orangnya kaya semua, amin ya, orang kaya semua, pan bagi daging yang bingung, edur, ada yang susah sih jidok. Cuma diberikan cuma itu tak, sekedar ya, apa sepasi, orang kaya dapat 5 kilo, itu sedok, tidak apa-apa. Nayi'an, walau yasiron, nayi'an, tapi sih mentah ya. Memang distribusi korban itu sunahnya mentah,
Kalau akikah sebaliknya, mateng, sis mateng ya. Mateng rada manis masakane. Mane wong tembok orang pesen manis ya. Yang jelek harus wal afdol, nah lagi sing afdol. Wal afdol at-tasadduqu bikullihi, menyedekahkan bikullihi kabeh. Kayak jamaah haji Mekah ya, paling tuku wedhus nang kono sembelih rokok bernyate. Ya. Pas sana tunggu rayahan kana. Kabeh. Illa kejaba ya. Luqman sa plokan. Kayaknya durung ana ya sing korban nyuci pitok saplokan. Iya. Kadang-kadang mesti ben pertelu be si pendirangan. Si pendirangan ya. Tujuannya apa?